العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada pagi ini kita duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebaikan insya-Allah. Dan kita mulakan kelas kita pada pagi ini, pengajian kita pada pagi ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. InsyaAllah pagi ni kita sambung pengajian kitab kita, kitab hadis 40 tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dalam bahasa Arabnya disebut dengan Kitabul Arba'ina min Akhlaqin Nabiyil Amin, karangan al-alim al-alamah al-muhaddith al-syikh Tariq Muhammad Sardar Al-Makki Al-Hanafi, yang mana kita pada hari ini masuk pada hadis yang ke-8. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyaikhihi fid daraini amin. Al-hadith al-saminu fi sa'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fi qada'i hawa'ij an-nasi. Hadis yang ke-8 pada membicarakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada menunaikan hajat manusia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala in kanat al-amatu min ahli al-Madinah لا تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها. Maksudnya daripada Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, beliau pernah berkata, Sayyidina Anas bin Malik, dia cerita, ya, dia duduk lama dengan Nabi, dia berkhidmat lama dengan Nabi, 10 tahun dia duduk dengan Nabi, selama mana Nabi duduk di Madinah, dia perhati, dia cerita, dia khabarkan perihal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Kata Sayyidina Anas, sekiranya seorang kanak-kanak perempuan daripada penduduk Madinah
memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makna kata Sayyidina Anas, kalau ni nak cerita akhlak Nabi pada memenuhi hajat manusia dengan Nabi. Maksudnya, kalau orang tu berhajat dengan Nabi, macam mana layanan Nabi? Kalau ada orang main minta bantuan, minta pertolongan, minta apa-apa dengan Nabi, bagaimana akhlak Nabi dalam menyantuni mereka? Apa sifat yang Nabi pamerkan, apa akhlak yang Nabi tunjukkan? Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, kalau datang seorang kanak-kanak, kanak-kanak tu pula perempuan, bermaksud dekat sini nak bagi tahu apa? Walaupun mungkin benda tu tak penting, kan? Sebab yang mai minta, yang mai pada Nabi tu seorang kanak-kanak saja. Kanak-kanak pula kanak-kanak perempuan, bukan kanak-kanak lelaki. Apa maksud dia? Maksud dia nak bagi tahu, biasanya orang, biasanya kita kalau lelaki, kalau dengan kanak-kanak yang akan lebih rapat dengan kita ialah kanak-kanak lelaki. Sama jantina. Kita akan lebih layan kanak-kanak lelaki daripada kanak-kanak perempuan. Kalau bukan anak kita lah. Ini cerita bukan anak kita. Cerita anak orang lain. Kalau cerita anak kita, mungkin lain. Mungkin lain. Kadang-kadang dalam keluarga, dengan ayah, hak lebih rapat anak perempuan. Mak lagi rapat dengan anak lelaki dalam keluarga. Itu kalau cerita keluarga. Tapi kalau cerita orang di luar keluarga, kebiasaan lelaki dewasa akan lebih rapat dengan kanak-kanak lelaki. Tapi ni nak cerita, Nabi ni punyalah luasnya. Luasnya, orang kata apa? Rahmat Nabi atau luasnya pertolongan Nabi, luasnya akhlak Nabi, sifat Nabi, sampai tahap kalau yang datang itu kanak-kanak. Bukan pembesar negara, bukan usahawan, bukan businessman, bukan bangsawan, bukan sahabat-sahabat Nabi yang utama. Yang datang tu seorang kanak-kanak. Yang biasanya kalau kanak-kanak ni kalau dia berhajat pada kita, bukanlah sesuatu yang penting sangat pun. Betul tak? Kan? Bukan penting sangat pun kalau dia ajak kita. Kan? Sebab dia bukan ada urusan penting pun. Kalau kita pergi shopping komplek, kita bawa anak kita pergi berjalan, katalah pergi pusat beli belah. Biasa kalau anak kita tarik, dia pergi mana? Ada dia pergi beli barang dapur tak? Anak kita tarik, umur 5 tahun, bah, jom, bawang besar sekilo dia tu. Tak ada. Dia takkan pergi tempat benda penting, dia pergi mana? Pergi kedai mainan dia. Dia ajak pergi beli mainan, dia pergi beli es krim. Benda tak penting pun. Jadi, ni nak cerita bahawa Nabi ni punya luas. Nabi dalam memenuhi hajat manusia, dalam memenuhi orang yang berhajat pada Nabi, walaupun yang datang itu, kata Sayyidina Anas, kalau seorang kanak-kanak perempuan daripada penduduk Madinah memegang tangan Nabi. Maksud pegang tangan ni, maksudnya berhajat pada Nabi lah, nak ajak pergi tempat, satu tempat. Makna berhajat pada Nabi untuk Nabi penuhi hajat dia. Itu maksud pegang tangan. Macam anak kita lah. Kan? Macam anak kita lah. Macam saya sebut tadi, kalau pergi shopping komplek tadi. Kalau dia berhajat pada sesuatu dengan kita, apa dia buat? Dia main kat kita, dia pegang baju kita. Ataupun dia pegang tangan. Kan?
Dia kata apa? Papa, jom. Orang panggil panggil apa? Papa, daddy. Kata papa, jom. Dia akan pegang tangan kita. Maksudnya apa? Dia berhajat pada sesuatu. Itu maksud pegang tangan. Maksud dia berhajat pada sesuatu dengan kita. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, kalaupun datang itu seorang kanak-kanak, kanak-kanak perempuan pegang tangan Nabi. Maksud berhajat sesuatu dengan Nabi. Pegang tangan tu maksud berhajat sesuatu. Minta Nabi penuhi hajat dia. Ada benda dia minta daripada Nabi. Maka kata Sayyidina Anas, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama tidak akan melepaskan tangannya daripada tangan kanak-kanak perempuan tersebut sehinggalah dia pergi bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana dia hendak pergi untuk hajatnya. Maksudnya, walaupun mungkin urusan kanak-kanak ni bukan urusan yang penting, dan Nabi orang yang paling penting di Madinah, ketua negara, seorang rasul, seorang Nabi yang mungkin masanya terhad dengan kerja-kerja yang penting, walaupun didatangi oleh seorang kanak-kanak berhajat, kadang-kadang ajak tu bukan apa pun, nak ajak pi Nabi, Nabi pi satu tempat lah. Bukan apa sangat pun, bukan besar sangat pun hajat dia. Kadang-kadang bawa pi Nabi, ajak Nabi pi satu tempat lah. Mungkin teman dia, mungkin ajak Nabi bermain. Maka kata Sayyidina Anas bin Malik, Nabi tak akan melepaskan tangan anak perempuan ni tadi, kanak-kanak ni tadi, sehingga selesai hajat dia. Maksud sehingga apa yang dia nak, dia dapat daripada Nabi. Apa hak dia nak daripada Nabi tu, dia dapat. Sampai tahap macam tu. Ini nak cerita akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan, apa yang kita dapat manfaat daripada hadis ni? Yang pertama nak menceritakan kepada kita bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni anak-anak. Menyantuni budak-budak. Tuan-tuan, dalam menyantuni anak-anak, Nabi menunjukkan akhlak yang sangat besar. Contoh tauladan yang sangat baik, yang perlu ada dalam diri kita. Kalaulah ada dalam diri kita, tuan-tuan, sifat menyantuni anak-anak ni, tuan-tuan, maka takkan berlaku penderaan budak-budak. Takkan berlaku. Takkan berlaku penderaan anak-anak. Kanak-kanak takkan berlaku. Takkan berlaku macam peristiwa semalam, pergi serang Mahat Tafiz semalam. Tengok tak video tu? Kalaupun budak tu mungkin ada buat salah, buat silap, buli dan sebagainya, kalau dia berakhlak dengan akhlak Nabi, dengan sebagaimana akhlak Nabi dengan budak-budak, dia takkan pergi serang macam tu semalam. Dah lah pergi serang, serang tu pula daripada belakang, kita tahu dah tengah lalak. Saya tunjuk video tu kat kawan saya. Dia kata, ni ustaz, dia memang main nak bergaduh. Dia bukan main nak pergi sembang, bukan main nak pergi bincang, bukan main nak pergi tanya. Tak, dia memang main nak bergaduh. Sebab tu dia main laluk. Dia main otak tu tak betul dah. Ada benda dia ambil. Kalau dia nak main sembang, dia nak main nak tanya, nak main soal selidik, nak main bincang, lain. Dia takkan main macam tu. Dalam laluknya baju tak pakai. Tapi kalau orang tu dia berakhlak dengan akhlak Nabi ketika mana menyantuni anak-anak, dia takkan buat macam tu. Tak akan ada kes dera budak-budak kanak-kanak. Yang hari ni takut kita dengar tu. Ada sampai tahap dera sampai meninggal anak-anak ni. Kanak-kanak ni sampai meninggal, sampai kita baca cerita dia, kita tak boleh imagine kenapa ada orang macam ni. Macam mana dia boleh dera anak sampai tahap macam ni. Yang mana tahap dera dia, kalau dia dera orang tua pun orang tua boleh mati. Sebab tak berakhlak dengan akhlak Nabi.
Nabi ni akhlak dia dengan budak-budak apa dah? Nabi kalau dengan budak-budak, tuan-tuan, Nabi kalau tengok budak menangis, Nabi akan pujuk sampai dia berhenti menangis. Ni perangai Nabi. Ni sifat Nabi dengan budak-budak. Apa dia? Kalau budak tu menangis, Nabi pujuk sampai berhenti dia menangis. Satu hari, saya nak Anas cerita. Satu hari Nabi tengok ada seorang budak menangis. Bila Nabi tengok dia menangis, Nabi pun ambil, Nabi angkat dia. Nabi ambil, Nabi letak kat bahu. Disebut oleh Sayyidina Anas bin Malik, Nabi ambil budak ni letak di bahu sampai budak ni menangis sampai basah baju Nabi. Sampai basah. Lalu Nabi tanya pada dia, kenapa menangis? Limadha tabki ya gulam? Kenapa menangis wahai budak? Lalu budak ni dia cerita, dia kata aku menangis sebab aku tengok orang lain ada ayah, ada mak, aku tak ada. Orang lain ada ayah, aku tak ada ayah, ayah aku mati dalam peperangan. Aku menangis sebab tu. Lalu Nabi pujuk budak ni, Nabi kata apa? Nak tak kalau Muhammad jadi ayah kamu? Nak tak kalau Fatimah tu jadi adik-beradik kamu? Nak tak kalau Aisyah tu jadi ibu kamu? Nabi pujuk budak ni, sampai budak ni berhenti menangis, seronok dia. Dia hilang ayah atas dunia, dia dapat ayah yang lagi baik, yang paling baik, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dapat adik-beradik yang paling baik, iaitu Sayyidatina Fatimah. Dia dapat ibu yang sangat baik, iaitu Sayyidatina Aisyah. Nabi pujuk dia, Nabi tak biarkan dia menangis. Nabi tak biarkan dia menangis. Ini akhlak Nabi dalam menyantuni anak-anak. Sebab tu Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, nescaya dia tidak akan dikasihi. Patut orang yang tak ada sifat kasih sayang, orang ni dia jauh daripada sifat kemanusiaan. Patut kalau tuan-tuan tengok orang yang tak ada sifat kasih sayang ni, tuan-tuan, dia payah nak bergaul dengan masyarakat. Payah nak bergaul. Anak jauh dia daripada orang lain. Sebab apa? Dia tak ada sifat kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan, dalam hadis ni yang pertama kita belajar ataupun kita ambil pengajaran bagaimana akhlak Nabi dengan budak-budak. Sebab tu menyantuni anak-anak adalah akhlak dan sunnahnya Nabi. Tapi menyantuni pada perkara yang ma'ruf. Bukan pada perkara yang mungkar. Anak, lagi-lagi kita dalam mendidik anak-anak kita sendiri. Anak, ada kawalan dan ada had-had tertentu dalam kita menyantuni anak kita. Bukanlah makna menyantuni anak kita, kanak-kanak, apa dia nak semua kita bagi, tak. Kalau kita nak didik anak-anak, dia ada had-had dia yang tertentulah. Tapi nak sebut secara umum, akhlak Nabi, Nabi akan memenuhi hajat daripada seorang anak-anak. Baik. Itu satu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapat daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kita memenuhi hajat orang yang berhajat dengan kita dengan daya upaya yang kita ada. Sebab tu kalau ada orang berhajat dengan kita, tuan-tuan, cubalah untuk kita penuhi hajat orang ni tadi. Ada orang main minta tolong, minta bantuan, minta pertolongan. Tu cuba tolong dengan apa yang kita mampu. Jangan mengelak. Jangan beralasan untuk mengelak. Jangan bagi alasan sebab tak mau tolong. Jangan. Kalau memang sungguh alasan tu betul, tak apa. Tapi kalau orang main minta tolong, contoh kawan kita telefon, Ji, ada kat mana? Boleh tolong sekejap tak? Kereta sadai tepi jalan ni. Dia tahu, kawan ni tersadai dekat dengan rumah kita.
Dia tahu kita paling dekat, jadi dia telefon. Kita pula kebetulan masa tu tengah 18 lubang. Main golf. Nak bagi tahu tengah main golf, nampak teruk sangat. Dia pun kata, ish, minta maaf lah, bukan tak boleh nak tolong. Orang rumah tak sihat ni. Padahal tu 18 lubang. Contoh. Jangan beralasan untuk mengelak tolong orang. Jangan. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, man kana fi hajati akhihi. Barang siapa yang berada pada hajat saudaranya. Maksudnya, saudara dia minta tolong, minta bantuan, dia berada pada hajat saudara. Maksudnya, dia tolong, dia bantu, dia usaha, dia cuba juga nak selesaikan hajat saudara dia ni. Dia tak boleh macam ni, dia buat macam ni. Contoh, dia tak boleh nak tolong, dia memang busy sungguh. Dia kata, saya tak sempat nak tolong ni, saya ada urusan. Tak apa, saya telefon kawan saya, nanti kawan saya datang tolong. Dia cuba juga. Dia tak boleh tolong, dia cari jalan untuk tolong. Saya nak tolong duit ni, mungkin tak berapa nak ada. Saya pun tak ada duit. Tak apa, saya cari jalan untuk tolong awak yang susah. Contoh. Orang ni, Nabi kata apa? Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Nanti sampai satu masa, waktu orang ni berhajat pula, waktu orang yang tolong orang tadi, siapa yang bantu hajat saudara dia, nanti dia pula berhajat pada sesuatu. Sebab kita manusia, pasti kita akan berhajat pada sesuatu. Mungkin kita ada sakit, kita ada susah, kita ada payah, kita ada malapetaka, kita ada ujian, kita ada waktu kita payah. Kita pula waktu nanti berhajat pada sesuatu, Nabi kata apa? Nabi jamin, Nabi kata apa? Waktu tu, Allah yang akan memenuhi. Allah pula yang akan berada pada hajat dia. Allah pula yang akan tolong. Itu Nabi jamin. Nabi janji, siapa yang orang ni, ada orang berhajat dengan dia, dia tolong sungguh-sungguh, dia bantu dengan apa yang dia daya, nanti dia pula berhajat waktu tu. Yang maha memenuhi hajat-hajat makhluk yang akan tolong dia, iaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu bila kita tolong orang ni, tuan-tuan, memenuhi hajat orang, dia termasuk dalam sedekah. Dia masuk dalam sedekah. Sebab apa? Nabi sebut, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap yang baik itu sedekah. Maka bila kita tolong orang, kita bantu orang, penuhi hajat orang, dengan apa yang kita daya, kita telah melakukan sedekah. Kita dah melakukan sedekah. Mana? Dan bahkan bila mana kita memenuhi hajat orang, dia termasuk di dalam perkara yang sangat disukai oleh Allah, lepas daripada amalan fardu. Sebab apa? Sebab bila kita tolong orang, orang yang kita bantu, apa perasaan dia? Seronok. Perasaan dia seronok. Sebab kalau dia ada beban yang besar, kita tolong selesai masalah dia, beban dia hilang, dia jadi seronok. Bila dia jadi seronok, Nabi kata apa? Amalan paling afdal, paling Allah suka, lepas daripada amalan fardu, idkhalus surur fi qulubil muslimin. Memasukkan kegembiraan, buat orang seronok, buat orang gembira, memasukkan kegembiraan dalam hati orang beriman, hati orang muslim. Itu benda yang Allah paling suka. Bermaksud, bila kita penuhi hajat orang, kita dah jadi golongan yang disukai dan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kadang-kadang, bila kita penuhi hajat orang,
Kadang-kadang itulah yang menjaga kita daripada keburukan. Kadang-kadang hak jaga kita daripada keburukan ni sebab apa? Sebab kita pernah tolong orang. Kita pernah bantu orang. Dan kadang-kadang kebaikan yang kita dapat hari ini boleh jadi kerana kebaikan kita yang dulu bila kita tolong orang yang memerlukan. Kadang-kadang Allah tak balas on the spot. Nuh, Allah balas bila? 20 tahun akan datang bila anak kita berjaya dalam hidup dia. Mungkin sebab ayah dia dulu pernah tolong orang susah waktu dia kecil. Waktu anak ni tak lahir lagi, waktu ayah dia ni tak kahwin lagi, mungkin ayah dia pernah bantu seseorang melepaskan daripada bebanan yang besar. Allah balas 25 tahun lepas akan datang anak dia jadi orang yang sangat baik. Boleh jadi. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada orang datang minta tolong, jangan anggap itu beban. Anggaplah itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi kita tak mau tolong, yang jadi kita tak mau bantu, kita cari alasan. Sebab kita rasa tu beban. Kita rasa orang ni akan menyusahkan kita. Kita rasa orang ni akan membebankan kehidupan kita. Kita pula nak kena fikir masalah dia. Bukan masalah kita. Kita rasa macam tu. Menyebabkan kita tak bantu, kita tak tolong. Hakikat dia tuan-tuan, kalau kita tolong sekalipun, sebenarnya siapa hak tolong orang? Allah, bukan kita. Walaupun yang datang, yang bagi duit, orang tu contoh nak pinjam duit. Bang, saya nak beli pampers susu anak. Walaupun yang bagi duit tu kita, mai pada poket kita, tapi hakikat yang tolong kawan ni siapa? Allah, bukan kita. Hakikat yang tolong kawan ni Allah, bukan kita. Kita ni perantaraan saja. Maksud kalau bukan kita, orang lain pun boleh tolong. Allah datangkan pertolongan yang lain. Mana kalau bukan kita pun ada orang lain tolong. Hakikat sebenar Allah yang tolong dia. Melalui apa? Melalui Allah nak bagi kita pahala. Sebab tu bila orang main minta tolong dengan kita, ingat satu benda. Allah nak bagi aku pahala. Allah nak bagi aku kebaikan lepas ni dengan cara aku bantu menyelesaikan masalah dia. Jangan rasa beban. Jangan rasa beban. Tapi janganlah pula kita gunakan sifat sahabat kita yang suka membantu ini untuk kita mengambil kesempatan. Sebab apa? Sebab Allah tak menyukai hambanya yang meminta-minta. Kat situ pula Allah ajar pada hamba dia. Walaupun Allah menganjurkan, Allah suruh, Nabi suruh. Kalau orang main minta tolong, bantu. Tolong. Jangan lepaskan, jangan biarkan dia tanpa pertolongan. Tapi Islam ajar juga, Allah ajar juga. Allah tak menyukai hambanya yang meminta-minta. Sebab memang dia jenis orang memang suka minta. Dia susah sikit pun dia minta tolong orang. Dia tak mau usaha dulu. Tak apalah. Pilah masjid tu ada makan sekejap lagi. Pilah jumpa haji tu, confirm dia bagi. Confirm dia bagilah. Dia tak pernah tolak lah kalau orang minta. Dia tak usaha dulu, terus minta. Ini pun sifat yang tidak baik. Tidak baik. Ada. Minta. Tak ada usaha. Tak mau usaha. Kerja dia minta, 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 minta. Ada. Memang ada jenis macam tu. Dah lah minta, lepas tu demand. Ada. Minta, lepas tu demand. Memang ada. Memang kita kena akui, tuan-tuan. Memang ada benda tu. Lagi-lagi kalau tuan-tuan biasa buat kerja-kerja kebajikan, anda banci orang susah. Oh, ni musim-musim nak mengundi, lagi banyak banci. Banci orang susah. Buat program NGO ke apa tuan-tuan. Memang kita akan jumpa. Dia minta tolong. Lepas tu dia demand pula. Dia demand pula. Cuma biasanya kami di NGO, kami ajar kalau orang demand, cuba penuhi. Jangan marah. Sebab apa?
Sebab kita bila jumpa dengan orang susah, orang susah ni emosi dia lain. Emosi dia lain. Dia tak sama macam orang senang. Jadi kadang-kadang dia minta apa yang dia demand tu dengan sebab kesusahan dia. Jadi kalau di NGO kami ajak, kalau orang demand cubalah, apa dia minta cuba bagi. Jangan melampau sudahlah. Kan? Jangan melampau. Orang tu contoh kereta dah masuk banjir. Dia minta, "Ustaz, dapat separuh duit baki kereta pun tak apa dah. Okeylah, kita tolonglah." Tapi kalau dah dia minta ganti Porsche SBG, memang kami tak bagilah, Ustaz. Kami pun bagai kancil. Minta Porsche SBG tak bagilah. Kan? Minta beli kereta baru payahlah sikit. Nak kena buat loan apa semua, nak kena beli, nak kena cari kereta. Kalau tolong bayar duit apa komen, tu boleh lah maksudnya. Mana cuba penuhi dulu. Kalau ada yang demand. Tapi nak bagi tahu apa? Memang ada yang demand. Demand black-black. Kadang-kadang biasalah bila kita bawa bantuan, dia takkan jadi perfect lah. Sekali bawa banyak, mestilah ada benda yang tak kena. Kadang-kadang bagi dekat barang kat keluarga ni, ada milo, sardin, telur, kicap. Mai kat keluarga ni kadang-kadang telur tu tertinggal. Ada sardin, kicap, macam tu kan. Eh? Dia tanya, "Ustaz, kenapa dia ada milo, kami tak ada milo?" Tanya pula, "Ada milo, tak ada milo. Ustaz, kenapa kicap ada kipas udang, kami kicap jalin?" Dia tanya, "Ada ke?" Ada. Kan ada hak macam tu. Ada yang demand macam tu. Kan? Jadi Islam ni dia ajar macam tu. Anda jangan meminta, minta. Tapi kalau ada orang minta pertolongan dengan kita, cuba untuk kita bantu. Sebab tu tuan-tuan, pastikan kalau dalam hidup kita, kalau ada orang berhajat dengan kita, jangan biarkan dia balik dalam keadaan hajatnya tidak dipenuhi. Jangan. Cuba dengan apa yang kita dah daya. Ada. Cuba. Allah akan ganti bantuan kita dengan bantuan yang lebih besar. Kalau Allah tak ganti atas dunia pun, pasti Allah menyimpan bantuan tersebut di hari akhirat. Yang mana kita takkan menyesal nanti di hari akhirat. "Ya Allah, tak menyesal aku tolong orang atas dunia dulu." Tak menyesal. Kalau kita tak tolong, tu yang takut kita menyesal di hari akhirat. Takut kita menyesal. "Ya Allah, kenapa tak tolong dia dulu? Padahal dia minta tolong sikit. Bukan banyak pun. Dia minta tolong RM50. Aku bukan tak ada RM50 tu. Bukan tak boleh bagi. Boleh bagi. Saja tak mau bagi. Takut beban. Takut orang tu menipu. Takutlah kata macam ni, macam ni. Memang tak mau tolong. Padahal RM50 lah. Bila balik pada Allah, tengok nikmat syurga. Nak masuk syurga ni timbangan dia. Kalau sedekah lagi RM50 masuk syurga dia. Timbangan dia contoh timbang. Kalau lagi RM50 dia sedekah atas dunia dulu, syurga tempat dia. Tapi sebab dia tak tolong RM50 dulu, menyesal dia di hari akhirat. "Kenapa aku tak tolong dulu?" Sebab tu tuan-tuan, bila orang main minta tolong, tu sebenarnya rahmat. Allah nak bagi kita pahala. Sama macam kita main masjid. Tuan-tuan, kalau kita tak main masjid, ada orang lain nak main masjid? Ada. Bukan kita seorang yang main masjid. Orang akan main masjid ni. Tapi kenapa kita main? Allah nak bagi kita pahala. Sama lah. Kenapa orang main minta tolong dengan kita? Kenapa Allah tak hantar daripada orang lain pada ada? Kenapa Allah minta orang tu main minta tolong dengan kita? Awak kaya sangat ke kita? Tak ada orang lain lagi kaya ke daripada kita? Tak. Allah nak bagi kita pahala. Allah nak bagi kita pahala yang tak diberi pada orang lain. Tu baik. Habis hadis yang ke-8. Itu pengajarannya. Baik. Masuk sikit pada hadis yang ke-9. Baik. Hadis yang ke-9. Jadi pengajaran dia tadi tuan-tuan cuba. Terutamanya lebih-lebih lagi kalau yang berhajat itu di kalangan ahli keluarga kita. Adik-beradik kita, saudara mara kita yang ada pertalian kekeluargaan. Maka itu lebih utama untuk kita bantu.
lebih utama untuk kita tolong. Itu yang diajar oleh agama. Baik. Habis hadis yang ke-8, masuk hadis yang ke-9. Al-hadisut tasi'u fi rahmatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadis pada membicarakan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. An Anas radhiyallahu anhu qala, daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yasma'u baka as-sabi wa huwa fi as-salah fa yaqra'u bis-suratil khafifah aw as-suratil qasirah. Kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau pernah berkata, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terdengar tangisan kanak-kanak, dan ketika itu baginda Nabi sedang solat, sedang mengimamkan solat. Bukan semayang solat fardu, solat sunat, Nabi tengah semayang solat fardu, Nabi jadi imam. Tengah-tengah Nabi jadi imam, tiba-tiba budak menangis. Budak menangis. Bermaksud dekat sini apa? Anak-anak memang datang solat di masjid. Sebab tu tuan-tuan, bawalah anak-anak tuan-tuan ke masjid. Bawa. Dan masjid kena menggalakkan anak-anak datang ke masjid. Buatlah apa cara sekalipun, anak-anak biar dekat dengan masjid. Sebab anak-anak kalau tak dekat dengan masjid, dia akan dekat dengan benda-benda lain, tempat-tempat lain. Kalau dekatkan dengan masjid. Lepas tu kalau ada masjid, contoh ada masjid, dia buat apa? Bagi duit belanja anak-anak yang datang solat subuh. Bagus. Tak apa. Kan? Buat. Kalau ada bajet, ada dana, buat. Kalau masjid nak buat, tuan-tuan pakat-pakat tolong masjid buat. Biar anak-anak ni main masjid. Biar dia lekat, dia dekat dengan masjid. Tapi satu benda kena pesan. Walaupun anak-anak ini digalakkan ke masjid, tetapi perlu diajarkan adab-adab di masjid. Jangan anak kita main masjid kacau orang. Ganggu orang nak ibadah. Sebab orang main masjid nak ibadah. Maka anak kita perlu dididik dengan adab di masjid. Jangan sebab kata-kata main masjid, bagus, galak main masjid, kita biar anak kita tanpa ada pengawasan, tanpa ada batasan. Kita tak jaga najis dia, kita tak jaga kencing dia, lagi-lagi kalau anak kita belum berkhatan dan sebagainya, kita tak ambil berat benda tu. Jadi benda-benda tu perlu diambil perhatian. Tapi nak cerita apa? Zaman Nabi, budak main masjid. Budak apa? Budak kecil. Baik. Lalu, tengah-tengah semayang, tiba-tiba menangis. Maka bila tiba-tiba menangis, maka kata Sayyidina Anas bin Malik, maka Nabi pun akan membaca dengan surah yang ringan atau surah yang pendek. Maksudnya Nabi tidak memanjangkan solat Nabi. Kan? Sebab apa? Sebab bila menangis, siapa yang kacau? Yang paling kacau siapa? Mak dia. Ayah dia. Bila anak menangis, mak jadi apa? Dia jadi sembahyang tak ingat Allah dah. Dia kata, kenapa nak aku menangis? Dia jadi cepat nak habis sembahyang. Dia jadi cepat nak habis sembahyang sebab nak tengok anak dia hak menangis ni. Kenapa dia menangis? Kena gigit dengan lipan ke? Kena kacau dengan orang ke? Ada terjatuh ke? Ada sakit ke? Mak dah jadi, ayah dah jadi tak fikir sembahyang, dah tak ingat Tuhan dah. Ingat anak hak menangis. Sedangkan solat, dia nak ingat pada Allah. Maka Nabi pun meringankan solat Nabi. Walaupun waktu tu Nabi tengah solat, Nabi tetap menunjukkan rahmat Nabi pada manusia yang lain.
Sebab tu tuan-tuan nak jadi imam ni bukan senang-senang. Kena ada ilmu. Sebab tu imam diminta untuk tengok pada jemaah sebelum solat. Tengoklah jemaah. Kalau jemaah ramainya atas kursi, maka jangan dipanjangkan bacaan dalam solat. Tapi kalau tengok ramai lelaki yang sado-sado semayang, panjang sikit tak apa. Tengok pula hari kerja ke hari cuti. Imam dia kena cakna benda ni. Anda menunjukkan ada ilmu imam tersebut. Kan? Tengok contoh. Ada jenazah hari ni. Masa tu tak semayang lagi. Maka ringankan solat. Jangan ada jenazah kat belakang. Tiga muka dia baca. Tak boleh. Sebab keutamaan bila ada jenazah untuk cepat diselesaikan. Maka dia meringankan solatnya. Nampak? Ini yang diajar, yang ditunjukkan oleh baginda Nabi. Nak cerita apa? Rahmatnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam solat pun masih ada dinampak, ditunjukkan rahmat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apatah lagi pada keadaan-keadaan yang lain. Wallahu a'lam. Habis pada bab yang ke-9. Habis hadis yang saya pilih tak banyak. Baik. Insya-Allah dan kita berhenti dulu pada hadis yang ke-9. Insya-Allah kita sambung pada pengajian yang akan datang pada bab yang ke-10. Wallahu a'lam. Jadi wallahu a'lam, saya sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma akhirnya tuan-tuan, sebelum saya tutup, macam biasa di belakang tu tuan-tuan, saya ada kita buka tabung untuk saya masih lagi membantu Pusat Pengajian Islam Al-Faruqi untuk membina bangunan baru bagi mahat tahfiz mereka setinggi 3 tingkat. Satu bangunan 3 tingkat. Alhamdulillah, sekarang tengah buat tingkat yang kedua dah. Dan tingkat yang kedua pun tengah naik dinding. Maksud dah konkrit apa semua, slab semua dah buat, dah tengah naikkan dinding tingkat yang kedua. InsyaAllah kalau tak ada aral, hujung tahun ni siap sepenuhnya. Cumanya tuan-tuan, yang pertama baru ni pengetua sekolah ni, mudik, yang sekolah yang saya tolong ni meninggal. Baru meninggal dalam 2 minggu lepas. 3 minggu lepas lebih kurang. Dia tak lama, dia lepas sikit daripada sahabat kita hak meninggal baru ni tu. Kan? Sahabat kita hak baru meninggal baru ni, sakit tu, hak selalu main kuliah tu. Dia tak lama lepas tu, 2-3 hari lepas tu dia meninggal pula. Mudir sekolah ni. Jadi tinggal saya seorang je. Yang tengah usaha untuk siapkan bangunan ni. Dan hajat daripada mudir sekolah ni, dia pesan kat saya waktu dia sakit hari tu. Dia kata dia nak kalau boleh bangunan sekolah ni siap. Macam mana pun bangunan sekolah ni siap. Sebab dia dah jaga sekolah ni lebih daripada 20 tahun. Sebab saya duduk di sekolah tu dulu umur saya 13 tahun. Lah sekarang umur saya 33 tahun. Maksudnya dia dah jaga sekolah tu lebih daripada 20 tahun. Sekolah tu dengan dia. Jadi dia minta untuk kalau macam mana pun dia kata dia tak ada, sekolah tu siap. Jadi kami baru ni kami kehabisan dana. Kami dah bagi lebih kurang dekat dalam 200 ribu. Kami dah bagi pada kontraktor. Jadi kami memerlukan lagi lebih kurang dalam 250 ribu sahaja. Tak banyak lah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak bantu, yang nak tolong, mungkin hari ni ada bawa duit lebih sikit. Ataupun mungkin ada tuan-tuan yang nak bersihkan duit yang tak berapa nak cantik, tak berapa nak comel. Mungkin dulu masa kita tak mengaji apa semua, ada sumber-sumber yang kita tak tahu main mana, sumber-sumber yang haram, yang diragui. Tempat-tempat macam ni boleh untuk kita letakkan harta-harta yang macam ni pun boleh. Kami terima juga untuk supaya disiapkan bangunan ni insya-Allah. Jadi wallahualam, kalau ada yang tuan-tuan nak bantu, tuan-tuan boleh letak dalam tabung di belakang. Mudah-mudahan bantuan daripada tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala balas dengan pahala yang berpanjangan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dulu majlis kita dengan membaca Ummul Ani, membaca tasbih kafarah dan suratul Asr.